nabrak gak apa? Nabrak gak apa? Aduh, 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 aduh. Kapal yang mau tolak sama-sama ke Gilimanuk ini sebelumnya terjadi gagal sandar, terus dia kedua kalinya baru bisa sandar. Akhirnya saat kembali mau tolak ke Gilimanuk itu hampir bersamaan keluar dari dermaga. Karena bersamaan terus ada arus, ada angin juga, itu pun disampaikan oleh BPTD bahwa itu ada arus kenceng, akhirnya kapal tidak bisa menghindar. Terjadilah gesekan di situ, bukan tabrakan tapi senggolan. Senggolan yang mengakibatkan TB2 ada kerusakan di bagian akomodasi.